Siapa sangka, walaupun masih di usia muda, seorang murid Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka kerap mengharumkan nama negara dalam pertandingan tilawah Al-Quran di peringkat antarabangsa. Minat mendalam dan rasa cinta kepada kalam Allah mendorongnya melakukan yang terbaik meskipun perlu berdepan dengan pelbagai rintangan. Siapakah gerangannya? Ikuti laporan disediakan dalam segmen Potret Inspirasi. Baru sahaja menginjak umur belasan tahun, qari cilik ini telah mencipta nama di Algeria sebagai juara musabakah tilawah Al-Quran Mazamir Daud Disember tahun lalu. Ahmad Azfar Azra'i menjuarai pertandingan antarabangsa itu sebagai wakil Malaysia dalam kategori kanak-kanak bawah 15 tahun yang bersaing dengan 18 peserta dari 50 buah negara. Kejayaan itu nyata membanggakan keluarganya yang rata-rata mempunyai latar belakang hebat dalam bidang tilawah Al-Quran. Gembira dan juga bimbang sebenarnya. Pertama sekali kita bimbang bila budak kan, anak ni dia menempuh kejayaan dan kita bimbang mata-mata jahat yang memerhatikan di sebalik doanya dan kita risau dia hanyut. Dia hanyut dengan puji-pujian. Itu sangat sebenarnya bagi saya satu ujian lah, nikmat dan ujian sebenarnya. Memang kita tak nafikanlah dia mempunyai bakat dan bakat itu adalah satu pinjaman. Ketika usia 4 tahun, kebanyakan kanak-kanak sememangnya di peringkat masih bermain dan tidak memikirkan banyak perkara. Namun tidak bagi Azfar, dia sudah lancar mengalun kebanyakan surah. Mamak ni dia tak sempat khatam lagi dan tak kena Quran lagi dia dah boleh secara tak rasmi sebenarnya. Dia dengar-dengar dan dia ikut. Jadi bila dah macam tu, saya on teruskan juga. Di samping tu saya mengajar dia ikra, qiraati Quran dan sebagainya. Jadi dia umur 8 tahun, darjah 2 kan. Darjah 2 dia dapat khatam Quran lah. Di situ dah khatam tu, saya terus lipat gandakan usaha lagi lah, latih dia. Dalam hal itu, Azra'i yang juga guru pendidikan Islam di SK Bukit Beruang berkata, sebagai ibu bapa, perlu banyak bersabar dengan kerenah anak-anak terutama ketika mengajar mereka Al-Quran. Katanya adalah sebaik-baiknya, pada peringkat awal, perlu tanamkan minat mengaji atau belajar Al-Quran terlebih dahulu sebelum mendalami Al-Quran ke peringkat seterusnya. Malah Azra'i turut berharap kejayaan anaknya itu mampu memberi suntikan motivasi dan inspirasi kepada seluruh rakyat di negara ini. Jadi apa yang dia ada pada zaman kanak-kanak sekarang ini, saya harap dapat dicontohi oleh kanak-kanak yang lain. Dan kita, kalau boleh, kita nak suburkan bumi Malaysia ini dengan Al-Quran, bukan hanya biasa, bacaan biasa, tetapi dengan bacaan beralun, alunan dengan taranum dan sebagainya, supaya anak-anak kita ini dapat lebih penghayatan dalam membaca Al-Quran. Selain kejayaan di Algeria, qari cilik ini pernah mengungguli peringkat kebangsaan apabila dinobatkan Johan Majlis Tilawah Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia peringkat kebangsaan 2021 dan 2022. Bukan itu sahaja, Ahmad Azfar turut pernah merangkul Johan Ihtifal Kafa Jakim 2021 dan 2022 dan Johan Program Realiti Tijan Nur peringkat antarabangsa di Qatar bawah 13 tahun 2022.